kegiatan ini bisa mengasah bakat kemampuan yang dimiliki oleh para mahasiswa. Sekalian bisa menjalin silaturahmi juga antar fakultas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan B3 Angkatan Desain. Saya Duas Duada Arta Dakista dari Fakultas Ekonomi, jurusan B3 Angkatan Desain. Tanggapan buat acara ini sudah lumayan baik, kalau bisa pertemuan kedepannya disiapin gedung atau gimana biar lebih enak lagi dan acaranya berlangsung lebih baik lagi. Pesan-pesan saya untuk SC tahun ini, alhamdulillah itu seru, menarik, bagus, dan yang pastinya untuk pribadi saya sendiri menambah kekuatan dan pengalaman saya untuk bertanding. Saya bangga dengan mahasiswa sudah bisa melaksanakan ini ya. Ini salah satu bukti bahwa kita sudah punya juara calon atlet Unsri untuk mewakili Komnas dari Unsri ya. Jadi yang mewakili Sumatera Selatan atletnya dari Unsri. Saya senang ya dan kinerjanya mahasiswa. Untuk di tahun depan mungkin programnya harus lebih awal lagi sehingga atlet-atlet yang berprestasi itu bisa terhimpun. Seperti sekarang ini banyak yang sedang pulang kampung, ya sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan ini, banyak yang absen. Ya. Jadi ke depan mungkin programnya lebih diperhitungkan antara libur dan masuknya UNSI perkuliahan. Jadi memperhatikan program perkuliahan kita. Jadi jangan sampai pada saat libur pelaksanaan dilaksanakan. Ya, alhamdulillah ini sebuah pencapaian yang luar biasa bagi kami mahasiswa ekip. Good teamwork dari semuanya, usaha dari teman-teman juga takdir Allah. Untuk teman-teman yang masih bertanding, semangat, banggakan universitas untuk mengikuti Pomda di Pomda selanjutnya. Oke juga. Keren. Mantap betul. Sriwijaya Champions 2019 sukses. Terima kasih. Selamat datang.